bisa waspada ya Bu ya. Punten, Lampes, Punten, Mangga, Kula nuwun, Oras, 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 Oras. Gimana, gimana? Biasa salam patriot dulu, Pak, biar semangat. Oke. Kota Bekasi, maju. Kurang semangat sih. Salam patriot, Kota Bekasi, maju. 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 Itu yang harus disosialisasikan. Luar biasa, Pak. Insya Allah. Acara apa nih? Pak sedang Jadi. Ada dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, bahkan Bu Titi Mas Tifa artinya juga sudah datang, Pak. Insya Allah untuk memberikan. Ngapain Rumah Sakit Umum ke pinggir jalan? Waduh. Alhamdulillah dokter-dokternya baik-baik semua nih Pak. Oh, dokter spesialis anaknya datang ke sini untuk menjemput warga Kota Bekasi agar lebih tahu tumbuh kembang anak dan DBD pada anak Pak. Dokternya udah mulai mau turun. Insya Allah. Sebelum jajaran rumah sakit udah mulai mau turun. Insya Allah. Terus apalagi yang dituntut? Aduh. Yang dituntut bisa warga Kota Bekasi bisa langsung nanya ke Bapak nih. Ya, boleh silakan. Baik. Kurang ini matranya nih. Daerah mau mereposisi diri tentang fungsi pelayanan, insya Allah. Ya. Jadi apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah dan oleh masyarakat dapat tertangkap dan terlayani. Jadi seluruh proses yang berkenaan dengan kegiatan pelayanan dasar, ya, entah itu bentuknya pada proses kegiatan anak, kegiatan ibu maupun juga lainnya, masyarakat dapat tersosialisasi. Amin. Dan fungsi-fungsinya termaksimalkan. Amin. Sehingga tesnya adalah bagaimana pemerintah ini mampu memberikan kontribusi pelayanan yang baik kepada warga masyarakatnya. Amin. Nah, itu jawaban-jawaban yang harus bisa kita persembahkan untuk warga masyarakat Kota Bekasi. Hari ini kan dilihat sendiri Car Free Day. Tidak semua daerah bisa melakukan Car Free Day seperti ini. Antusias masyarakat yang sedemikian rupa